di dunia manusia kan ada yang namanya orang keterbutuhan gak sih? Ya gak sih? Yang kayak IQ-nya dikit kecil, kayak IQ-nya di bawah 100 gitu, kayak misalnya 40-an IQ-nya tuh kan, kayak misalnya walaupun udah gede, kelakuan kayak anak kecil, bahkan bisa lebih bodoh dari anak kecil gitu, ngerti gak? Iya gitu. Paham. Ya berarti kalau misalnya di dunia iblis, berarti Kawi termasuk iblis keterbelakangan. Tapi ya gak salah sih. Aduh, aku di roasting guys, aku diculik buat di roasting. Bercanda doang kok ya, kan hari-hari, tapi maksudnya nggak begitulah. Kawi masih utuh kok, IQ-nya berapa Kawi? Berapa ya, di atas rata-rata otak manusia lah, anjay. Ah masa sih? Masa iya sih, coba anggap... kita cari guys. Okay, coba dicari. Ya, kisaran 90 sampai 130. Berarti 131 IQ-nya ya. 3 kali lipat lah, itu kecil banget perbandingannya. Ah, masa sih 3 kali lipat? Sekarang piratanya. Ah, udah nyesel saya jawabnya. 9 kali 7 berapa? 45. Ah masa sih 45 bukan? 63. Aduh. 63 bukan sih? Bener 63. Aduh, jangan bikin saya ketar-ketir dong. Kayak ujian soalnya, aku kok jadi panik. Kemarin Kawi ngapain aja tuh? Kayak cerdas cermat, kasih pertanyaan umum, sejarah, tebak gambar, tebak lagu, terus nyuruh mereka ngomong boso Jowo. Oh, berarti nyoy. Kawi jadi host di situ karena IQ-nya Kawi tuh udah kali 3 ya dari manusia biasa kan? Betul ya, jadi aku tinggal nanya aja. Oh iya, tapi 7 kali 9 45. Itu aku belum siap ya. Aku belum siap. Ini kayaknya aku harus cuci muka dulu deh biar seger. Ya abis kamu ngakunya IQ-nya 3 kali dari manusia biasa rata-ratanya. Ya udah, Pira kan penasaran. Pira kan manusia, kan Pira tersinggung gitu loh. Loh, tapi kan harusnya emang iblis tuh di atas manusia seperti Pira begitu. Masa sih? Iya. Tapi kamu kelakuannya apa? Enggak, kamu kelakuannya iblis banget sih. Kembali ke ini. Kelakuannya iblis banget. Iya. Mohon maaf, hari ini lagi rada usil Pira ya. Oh, lagi aktif ya Bunya. Tapi kan Pira kan tanyanya kan karena penasaran Kawi, bukan bermaksud buruk kan. Gitu kan, iya. Bisa aja kamu alibinya setan. Waduh, kamu setan gimana sih? Tapi kan manusia kan sekarang sudah banyak yang menjelma menjadi setan ya.